Selain sosialisasi e-katalog yang dihadiri 398 peserta, AyuClick juga merilis program barunya AyuTrack dan AyuService. Dalam kesempatan ini, PT Air Jibros Teknologi juga merayakan perayaan 1 tahun perusahaan pengadaan barang teknologi di Indonesia. Direktur AyuClick Padang, Hendri Gunawan, mengatakan adanya sosialisasi ini agar satuan kerja perangkat daerah di Sumatera Barat bisa lebih mengetahui proses pembelanjaan barang atau jasa melalui sistem e-katalog LKPP. Kemudian juga untuk memajukan bisnis Sumatera Barat, terlebih memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah semakin banyak lewat penerimaan pajak daerah. Lebih lanjut, Hendri menjelaskan, semenjak berdiri pada tahun 2017, AyuClick merupakan satu-satunya penyedia e-katalog online shop lokal pertama di Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, dan Kota Payakumbuh dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah. Jika penyediaan barang dan jasa melalui sistem tender membutuhkan waktu yang cukup lama, namun dengan hadirnya sistem e-katalog akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah. Sistem ini dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah karena harga yang tercantum merupakan harga yang terbaik dan sudah melalui verifikasi oleh tim LKPP. Melalui e-katalog, proses pemesanan dan pengiriman barang pun jauh lebih cepat, kurang lebih 5-7 hari tergantung daerah yang dituju, terlebih tanpa penambahan uang ongkos kirim. AyuClick merupakan penyedia barang-barang yang langsung dari prinsipal resmi di Indonesia. Bahkan sejumlah brand besar juga telah melakukan kerjasama, seperti Indovisual, Infocus, Epson, Microsoft, Canon, Cisco, dan banyak lainnya. LKPP optimis e-katalog akan menjadi instrumen yang dapat menciptakan keterbukaan dan persaingan yang sehat, di mana melalui e-katalog, instansi pemerintah tinggal membeli barang-barang yang dibutuhkan tanpa melalui proses tender yang biasanya membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Harapannya ya kita berharap semuanya ngeklik sama kita gitu loh, supaya kita juga bisa memberikan kontribusi buat Sumatera Barat dan supaya IT-nya bisa lebih berkembang lebih cepat. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.